Kita semuanya tidak akan mengalami Indonesia merdeka sampai di lubang kubur. Saya ulangi lagi. Sampai lebur kiamat kita belum tentu dapat Indonesia merdeka. Sebenarnya banyak sekali negara-negara merdeka yang didirikan dengan isi seadanya. Menurut keadaan, pada saat kemerdekaan itu datang. Samakah isinya? Samakah derajatnya negara-negara yang merdeka itu? Merdeka buat saya ialah political independence. Politieke onafhankelijkheid. Kita ini berani merdeka atau tidak? Saya orang Indonesia. Bapak saya orang Indonesia. Nenek saya orang Indonesia. 2 miliar pemuda ini semua berhasrat Indonesia merdeka sekarang. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong. Tiap-tiap bangsa yang dari ribuan tahun bergaulan dalam tempo damai dan dalam tempo perang sama lain-lain bangsa, niscaya tidak mempunyai darah tulen lagi. Tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri.